Pasar Tanah Abang bukan hanya tempat berbelanja kain. Mencari kurma, di sini tempatnya. Menjelang bulan Ramadan, kios pedagang buah manis khas Timur Tengah ini semakin padat. Beragam jenis kurma tersedia. Soal harga, jangan segan menawar. Karena di sini yang pertama, kurmanya relatif banyak pilihan. Ada kurma Abu Dhabi, kurma Madinah, bahkan kurma California kan. Kemudian yang kedua, relatif masih segar-segar. Pembeli kurma meningkat, pedagang meraup untung berlipat-lipat. Pelanggan sih kalau bulan Ramadan kira-kira 70%. Paling kecil nih Kak, tergantung ada yang belinya juga kan kalau pedagang. Paling 500 ke atas gitu kan. Soal rasa, tergantung selera Anda. Mau milih kurma Arab Saudi, Jordan, atau kurma asal Amerika, semua tersedia. Persiapkan Ramadan dengan kurma untuk kesehatan dan kesempurnaan puasa.